Oke, kali ini kita akan melakukan instalasi mLead menggunakan Android. Pertama kita connect kepada mLead dulu, ini passwordnya sama dengan semua unit. Setelah connect, kita masuk aplikasinya. Ini namanya ReachView, kita klik. Nah, ini adalah IP-nya, kita klik ke dia, download saja. Nah, pada mode ini kita koneksikan dulu mLead kepada WiFi yang ada internetnya. Pada kasus ini kita menggunakan WiFi kantor. Kita koneksikan. Nah, setelah connect, nah ini ada tulisan seperti ini normal. Kita klik back dulu. Nah, setelah itu kita refresh. Nah, baru kita klik. Nah, setelah kita refresh, kita klik. Nah, setelah ini baru ada WiFi kita yang tadi kita setting terlebih dahulu. Nah, setelah ini muncul, kita koneksikan mLead pada WiFi yang ada internetnya. Ini fungsinya untuk melakukan sinkronis waktu. Nah, pada ini kan ada keterangannya di sini, reach connecting to another network. Nah, sekarang gantian mLead kita koneksikan ke WiFi yang sama dengan mLead tersebut. Setelah sama, kita baru kembali lagi ke aplikasi. Nah, dia secara otomatis mLead sudah melakukan time synchronize dengan internet menggunakan WiFi yang ada internet tadi. Nah, tahap berikutnya di sini ada update. Jadi kita tidak perlu melakukan update langsung. Kita bisa mau diupdate silahkan. Bila tidak, kita bisa langsung saja, tidak ada masalah. Setelah kita klik yang tadi reboot, ini adalah tampilan Androidnya. Ini tampilan Android seperti ini. Tapi biasanya kan kita melakukan penerbangan UAV, kita menggunakan mission planner menggunakan laptop. Maka sebaiknya kita koneksikan mLead menggunakan PC. Untuk koneksi terhadap mLead menggunakan PC adalah sebagai berikut. Oke, untuk berikutnya kita akan koneksikan mLead dengan PC. Pertama kita konekkan ke RCM. Kita konekkan saja langsung di sini. Password tetap sama, mLead Reach. Oke, sudah connect. Lalu berikutnya kita menggunakan browser dengan IP-nya sama, tetap sama. IP mLead selalu sama, ada 192.168.4.2.1. Ini IP standarnya. Nah, ini tadi ini tampilannya. Nah, posisi satelit. Posisi ini karena kita di dalam ruangan maka tidak ada posisinya. Untuk survei ini jika kita menggunakan proyek di darat lalu kemudian RTK. Nah, kita menggunakan post processing kinematik. Maka kita pilih kinematik di sini. Ini Genesis kita sesuaikan dengan base yang kita miliki. Lalu update rate-nya kita pilih yang terbanyak, 10 Hz, dia akan update per 0,5. Lalu correction input kita matikan karena kita tidak RTK. Position output juga sama karena kita bukan RTK. Base mode juga kita off karena bukan RTK. Nah, yang penting adalah di sini logging. Pada logging ini, sebelum kita terbang kita harus selalu nyalakan ini loggingnya, raw data dan posisi on. Ini pilihan raw datanya ada banyak, ada bisa UDX, Linux 3.0, terserah itu pilihan masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan metode processing yang kita gunakan. Tidak ada masalah dengan perbedaan raw data karena pada dasarnya sama saja, kita bisa proses dengan software yang ada. Lalu ini loggingnya, logging recordnya ada di sini. Lalu kemudian di ini posisi kamera kontrol. Nah, di sini ada kamera event, dia akan merekod posisi di
kamera iPhone ini kan disesuaikan dengan posisi kita trigger kamera. Jadi ketika kita trigger kamera ini, dia akan berubah sesuai dengan waktu kamera itu trigger. Jadi kita trigger, dia akan berubah sesuai dengan waktu yang kita trigger. Setelah proses penerbangan selesai, kita sudah landing, jangan dimatikan terlebih dahulu atau di disconnect atau dicabut baterainya, jangan. Tapi kita harus off ini terlebih dahulu. Jadi kita konekkan kembali ke MLIT. Setelah pesawat itu landing, kita matikan raw data dan position data sampai ini posisi selesai. Nah, setelah selesai, kita baru download data tersebut. Kita taruh di folder yang memang kita sudah buat. Lalu ini juga yang bagian positionnya kita download. Nah, setelah itu selesai di download, baru kita bisa melakukan disconnect terhadap pesawat, disconnect terhadap pesawat dan dicabut baterainya. Halo guys, selamat siang. Saat ini kita akan coba mereview penggunaan PPK pada Huawei Skywalker. Huawei Skywalker ini adalah Huawei yang biasa dirakit oleh para pemain Huawei di Indonesia karena gampang digunakan, barang-barangnya atau smartphone-nya gampang diperoleh di toko-toko online juga. Cukup gampang dikendalikan para pilot. Bagian-bagian yang penting dalam Huawei ini adalah airframe, kemudian flight controller, kemudian motor, kemudian propeller, dan kompas. Saat ini kita konsentrasi melihat bagaimana penggunaan PPK dalam navigasi atau GPS proper di pesawat. Sebenarnya pesawat ini tanpa ada PPK sudah ada GPS-nya. Nah, karena kita mengejar akurasi, kita melakukan tambahan GPS lagi, yaitu MLIT sebagai PPK. Nah, MLIT ini terkoneksi dengan shutter kamera seperti ini. Ini shutter kamera. Kamera yang kita gunakan bisa macam-macam, bisa Alpha 6000, bisa RX100 dan lain-lain, sehingga waktu dan posisi ketika melakukan exposure foto mempunyai koordinat yang presisi dengan GPS rovernya. Ini adalah antena GPS receiver MLIT. Kebetulan kita pakai merek MLIT. Lalu bagian yang hitam ini adalah receivernya. Mungkin supaya terlihat jelas, kita usahakan dudukan receivernya pada posisi yang tidak bergerak-gerak. Juga kita usahakan perkabelannya kita susun dengan rapi supaya tidak mengganggu posisi daripada kamera. Kemudian kita menggunakan telemetri jenis FG900X, di mana jangkauannya bisa sampai 25 km tanpa alam rintang, sehingga telemetri di ground control tidak putus. Ada juga merek-merek yang lain seperti Hollybro dan lain-lain bisa juga kita pakai. Kemudian sebagai base-nya kita menggunakan
merek dari Polaris itu merek CHC. Bisa juga menggunakan Komnap atau Sound atau jenis-jenis yang lain. Kemudian kita download ini sebagai base. Selama pesawat cruising atau terbang, base ini harus hidup. Sehingga waktu terbang tercover oleh waktu perekaman data di base. Ketika proses, kita download hasil daripada rovernya. Kemudian kita lakukan post processing. Antena rover Emlit ini harus tegak ke udara supaya offsetnya nol. Posisinya selalu di atas kamera. Kemudian data itu kita gunakan untuk melakukan georefreshing pada shutter foto. Itu yang kita sebut dengan PPK karena post processing.